Syabas dan tahniah kepada semua volunteers Treasure Police kerana meraihkan pembersihan kali ke 100. Mana nak join ni? Ah, try zero, try zero. Try zero boleh. Kat dalam tu ah. Ah, okey okey. Pakai okay, pakai satu kamera. Ah, ni hero-hero depa ni. Bukan dekat ambil lampu lah, siap minum lampu lagi. Assalamualaikum. Join lah. Live ni? Tak, saya buat dalam YouTube. Banyak lah sampah. Kosong orang ni, main pinjam sikit sampah. Okey, dapat dah satu sampah. Ambil. Weh, tak masuk pula tu. Baru dapat satu dah masuk dah. Ni jamban ni belakang ni. Dekat kat mamai ni, buat butik belah ni. Pasal ada buah jamban. Ni pasal ada kedai makan. Jadi banyak straw lah tang ni. Saya tu tak rokok buat tu. Video lepas kita hero ni buat dekat Kuala Palih. Depa cuci dekat dataran apa tu, lupa dah nama dia. Tapi depa buat cuci tu dapat sampah banyak juga. Saya tengok dalam Facebook depa buat cuci di kawasan Empangan Timur Tasuh. Buat Empangan Timur Tasuh ni dekat dalam rumah, jadi dia main lah. Penat juga. Oi, sampah nak ni pun. Ni entah sahabat ni main nak berak pula orang ni. Ha, bila dah buas ni kucing pun main berak lah. Nak mati dia nak main berak-berak. Pasal ni kalau tidak susah sikit nak masuk main berak sini. Cancar pun pandai pepat lah ni. Kalau hitam duduk kat tanah kita tak apa nampak sangat. Lebih baik cancar yang warna putih, warna putih tu kena nampak lagi. Ni dia buat contoh warna hitam duduk dekat sini, kita tak apa nampak. Kak lama dah cari sini ni kak. Kak dah jumpa. Kak juga. Jadi nanti kak. Tapi kak kalau ni kak main juga. Bukan dekat kawasan depan ni lah. No. Sampai ke hujung mana dia pergi kutip sampah. Rajin tak rajin. Sudah sampah. Terlongguk kat belakang tu. Dah ada lagi. Main sampah tu. Cikgu panggil lah. Suruh kami pergi relax dulu. Tak apa lah tu. Layak dulu kot. So terakhir dua hari ni Empangan Timur Tasuh. Ramai juga. Tak salah apa orang. Nanti yang masuk dalam mereka punya Facebook tu. Facebook dah tajuk. Tajuk apa lah Facebook dah. Oh, terakhir dua boleh. Masuk tengok dalam tu. Geruk geng kita ni. Aduk kutip sampah ni. Habis-habis kutip siapa? Habis lah merdeka. Dah habis lah kutip siapa? Nanti continue lah. Oh, lagi sambung lagi. Dah kutip tau lah. Take 5. Oh, take 5 lah. Asal. Ni penat lah ni. Asal. Okay. Kutip lah lagi, sambung lagi. Lagi sambung, kita take 5 dulu. Ni. Tak tahulah pakai nak celebrate apa ni hujung ni. Yang mana pakai baju kuning tu geng-geng veteran. Kami yang tak pakai baju kuning ni geng baru. Yes. This time join. Sudah. Dah ramai dah. Ambil kek dalam ayak. Ayak dalam kek.
Kami kutip sampah tengah jam ya. Kami nak ambil kemak 2 jam. Dah tak ada drone. Guna menatang ni lah, ganti drone. Kalau nak buat drone, nak kena fly-fly pula ni. Pakai benda ni lah. Dah tak gaduh lah nak ambil drone. Ni ada sesi bergambar dengan nak potong kek. Ramai kan? Ada sesi berkayak pula lepas ni. Sesi bergambar ramai-ramai. Satu sekolah. Okay, dah habis dah tadi. Ni nak masuk sesi potong kek pula. Kami dah ikut grup Trash Hero. Trash Hero. Boleh lidah. Ni sat lagi next kita akan tadaa, naik ni pusing-pusing ni. Pusing tasik ni untuk collect sampah. Kutip sampah kat tepi-tepi yang, tu. Tepi-tepi tu. Kita kan? Ya. Kami menyambut kutipan sampah kali ke-100 sejak 2019. Jumlah dia kali dia sini kita kutip, kita tak payah nak register online kau semua. Kita cuma ambil siapa yang mai dipersilakan. Dipersilakan mai. Lepas tu kita sampah semua kita kutip dan kita akan timbang. Kita bukan kutip benda tu saja. Kita kutip dan timbang. Okey, setakatlah ni kita ada data dia. Okey. Yang lepas-lepas 99 clean up, kita ada 3,977 sukarelawan. Ada 567 orang budak-budak dan sampah sebanyak 35 tan ataupun 35,923.14 kilo. Mana kata 35.923 tan sampah 99 kali. So boleh kira tengoklah, mana kata hitung panjang dalam satu clean up tu dalam 300 kilo lebih lah. Banyak. Paling banyak sekali di pesisir pantai. Kalau polis yang baru ni? Dia bukan maksudnya kalau polis. Kawasan pantai kawasan ni. Pantai, kalau kita tengok, bukan kata polis lah. Di mana-mana negeri pun, pesisir pantai memang paling banyak. Satu daripada tempatan. Satu lagi daripada yang ayat luk bawa. Tak tahu daripada mana. Sebab kita pernah jumpa botol yang daripada Jepun. Dah lah. Satu dunia lah kan, gitu. Tapi mana kata di pantai ni memang paling banyak. Kami pernah kutip sejam setengah kami dapat 1.26 tan. Bayangkan 1260 kilo. Banyak. Okay, makan. Okey. Terima kasih. Kapten tadi, okey. Itu maklumat yang kita terima daripada kapten tadi. Saya sangat merok. Apa apa yang merok? Oh, mulut tirai. Tirai. Tumbuh dekat pipi. Ada yang ready nak collect sampah. Okay, ni yang ready. Nak naik and nak pulak. Program untuk angkut sampah, angkat sampah boleh dikatakan hampir selesai. Lah ni kebanyakan peserta pergi buat aktiviti berkayak. Tapi tu
Tak nampak tu. Sebab tak sepanak berkayak lah semua. Jadi, sampai kat sini je lah. Untuk program aktiviti Trash Hero hari ini. Tapi, kami tak stop lagi sebab kami nak pergi review kat belah-belah atas sana tu lah. Jom. Nak pergi review sebelah sana. Kita duduk semayang. Surau tak ada dekat sini. Jadi, tengok kapten tukar semayang dekat tempat tu. Patut dekat sini kena ada lah. Surau satu tak surau yang hebat pun, surau yang biasa-biasa kecil tu pun dah cukup. Kalau lelaki tu tak ada masalah lah sangat kalau kita nak buat solat di sini. Tapi untuk orang perempuan tu masalah sikit nak solat pasal tak ada surau di kawasan ni. Saya buat dah tulis tu. Hari ini kami kutip sampah sampai belakang sana tu. Mula kutip sampah daripada tempat tu sampai atas tu. Dan seterusnya kami pusing tempat ni sampai di belakang tu. Dan sampah duduk ada hujung tu. Sampah tak timbang lagi apa kilo. Tak pergi kot timbang. Okey, tadi kat sini masa mula-mula tadi mereka buat kapal layar. Ada signboard. Geopark Timah Tasoh bersama kita pelihara tapak geowarisan untuk generasi akan datang. Ini polis geopark. Sewa bot macam kat belakang tu. 1 jam RM50 kot. Kalau tak silap tak pergi tanya pun mereka tu. Pasal kerja duduk katut kalau kutik sampah. Ni dia tulis galeri foto teh ais. Tapi tak nampak teh ais pun ni. Galeri palo teh ais. Timah Tasoh. Kan? Okey. Ni dah ambil gambar kau ni yang popos lah. Senang tengok nanti. Belakang tu ada pondok. Jom kita naik pondok tu pula. Ni kami punya banner duduk tinggal sini lagi. Tak pergi berumah kutik. Tu kami punya grup yang duk naik kayak tu kononnya kutip sampah dekat dalam tasik lah. Jom. Kita naik tengok. Sampah dah ni. Nanti lah. Tapi gayak lah sikit. Kita duk biasa duduk. Tempat rendah. Tengah ni dia gayak. Ini ada orang tengah buat konstruksi. Kalau kita ikut jalan ni terus sampai sana, hujung sekali tu tanah perkuburan Islam. Kami main kat sini pun ada juga menatang tu hutung yang muka pakai bedak tu lah. Tu tengok dia terpacak orang tu. Tercapak dekat situ. Belakang Timah Tasoh ni kalau nak masuk percuma, ada facilities macam bilik ayak, tempat parking bersepah, ada masalah, ada gerai-gerai jual laksa, makanan dan minuman, jajan-jajan untuk budak-budak tu, kopok-kopok macam tu lah, ada rojak, ada teh ais padu. Teh padu tu lah. Ada teh kena pintar teh ais. Teh padu ni. Lupa dah nak review apa. Lagi? Ada pemandangan yang cantik. Lepas tu, ada boleh naik boat untuk round-round dekat sekitar tasik ni. Okay, harga boat tu RM50. Satu jam. Satu jam kan? Satu jam. Kalau tak silap satu jam RM50. Okay. Limit orang tu tak sure tapi macam satu satu boot je. Satu boot RM50 dia tak kira orang. Kepala dia tak kira kepala, dia kira satu biji boot tu RM50 untuk satu jam. Lagi aktiviti kayak pun boleh, aktiviti berkayak boleh.
Tapi price dia, harga dia tak sure. Untuk kayak punya ni bawah GPS. Ni bangunan GPS kot. Pasal dekat dalam tu kalau kita tengok ada tu mini-mini kapal layang apa semua. Mungkin boleh belajar untuk naik. Ada kelas pun naik, dia pun buat. Naik kapal layang dekat sini kah? Itu tak tahulah. Tu. Yang kat belakang tu kalau dapat tengok lah kan. Tu boat yang RM50 tu. Yang tu dia tu. Orang buat yang kecil. Tu boat RM50. Kita pun berolah dulu lah. Kan. Untuk review. Share dekat apa, experience, apa yang menarik kat sini. Untuk buat family, tenang-tenangkan fikiran hujung-hujung minggu kan. Habis lah, orang tu je lah. So, tunggu next. Bye-bye. Bye. Bye, Pak Ji. Bye. Pak Ji, Pak Lebay. Depa buat perahu layar, kapal layar. Kapal layar. Kapal layar. Depa buat kapal layar. Kapal layar. Bahasa baku kapal layar. Kapal layar. Yes. Awas. Depa buat kapal layar, bukan kapal layar. Kapal layar. Okey, tadi kat sini masa mula-mula tadi depa buat kapal layar. Terror.